Oke, semuanya balik lagi ke channel YouTube Mas Van, channel yang membahas tentang mobil-mobil yang dijual dengan harga 50 jutaan ke bawah. Dan di video kali ini saya bakalan membahas tentang Suzuki Sidekick tahun 96 Drag One. Kondisinya istimewa dan mobil ini buka harga di 58 juta. Masih bisa nego, lokasinya ada di Jogja. Nanti buat teman-teman yang minat langsung aja cek mobilnya ke sini langsung ya. Mobilnya ada di Hitam Putih Auto Gallery. Untuk nomor WhatsApp silakan, nanti bakalan saya taruh di judul atau di deskripsi. Nah, mobilnya ini adalah Sidekick tahun 96 dan ini sudah cakep, peleknya cakep, kondisinya istimewa. Untuk kategori cat ini adalah ori sped, jadi tidak semuanya full ori, tapi tetap ada beberapa yang sped karena wajar banget mobil tahun segitu ya, tahun 96, jadi memang pemakaian sudah cukup lama tahun 96. Tapi untuk kondisi cat ini masih meling, masih kinclong, masih kemencelang. Nah, untuk beberapa yang di sped sih ada di bagian depan ya, tapi di bagian pintu-pintu ini masih aslinya cat. Ini kelihatan ya, di sini belum pernah disemprot lagi. Terus kalau yang di depan sini sudah pernah di sped. Tapi overall keseluruhan ini pengerjaannya rapi, tidak belang. Jadi walaupun kebanyakan kan kalau di kamera itu di foto itu sama, tapi kalau pas dilihat langsung itu kebanyakan belang. Tapi kalau mobil ini insya Allah tidak belang karena pengerjaannya ini bagus banget, pengerjaannya rapi, jadi mobil ini tidak belang. Walaupun ori sped ya, jadi ada beberapa cat yang masih ori, ada juga yang sudah dicat ulang, disisil ibaratkan. Nah, untuk kerapian mobil ini ya rapi banget lah. Pengerjaannya bagus soalnya. Untuk bumper-bumper ini juga sudah di sped, tapi ini pengerjaannya rapi banget. Nih, hampir tidak kelihatan dan ini pengerjaannya rapi banget. Jadi ini mulus ya, tidak ada yang baret untuk di bumpernya. Untuk velg ini juga keren ya, pakai velg ukuran ring 15. Tapi ban ini semuanya tebel-tebel, ban semuanya baru, tebel-tebel semuanya. Untuk kolong-kolong pasti ini rapi sekali ini, jadi tidak ada yang keropos, ini kolong-kolongnya rapi sekali. Tuh, baut-baut aja ini bersih, knalpot bersih. Ban tebel baru. Jadi memang ini mobil ya kategori istimewa, memang harus banyak yang istimewa. Nah, ini kolong-kolongnya seperti ini. Untuk bumper belakang ini juga tidak ada yang baret ya. Jadi ini memang sudah disped tapi bagus pengerjaannya. Ban ini tebel banget. Ini kalau dipakai bertahun-tahun masih berani. Pakai 3 tahun lah. Misalkan kalian jarang pakai sih. Nah, ini kolong-kolong bagian sebelah kini juga rapi sebelah sini. Lantai-lantai utuh sekali ya. Lantai-lantai utuh, teman-teman. Ini kolong depan seperti ini. Nah, untuk Drag One sendiri, untuk interiornya ini memang beda sama Sidekick yang biasanya. Nah, untuk Drag One ini untuk door trim, coraknya itu ada 1, 2, 3, 4, 4 warna, merah, kuning, hijau, biru. Dan ini masih original. Untuk coraknya ini memang ada beberapa warna ya. Di sini corak Drag One tuh ciri khas banget seperti ini. Terus mobil ini juga audio hidup, AC dingin. Terus ini memang warnanya beda sama ini karena ini bekas dikasih cover. Jadi dikasih cover tuh malah bikin ini rusak gitu loh. Tapi ini belum rusak, maksudnya tuh memang warnanya tuh jadi beda gitu loh. Karena setelah dicover kemarin dari pemilik sebelumnya, di cover lama jadi malah warnanya itu pudar. Nah, untuk dashboard sih ini masih rapi, bagus.
Lantai-lantai juga bagus di sini, rapi ya. Nah, ini untuk jok tengahnya juga rapi. Dashboard, door trim ini juga rapi, tidak yang sobek. Jok juga tidak ada yang sobek ya, tidak ada yang bekas kena rokok atau apa gitu. Plafon juga rapi, mobilnya Bluetooth. Ini bagasinya seperti ini teman-teman, jadi bagasinya juga cukup luas untuk Sidekick ini karena memang panjang dari Suzuki Sidekick ini memang bisa dibilang nanggung, bisa juga dibilang memang diutamakan untuk keluasan bagasi. Mungkin karena mobil ini adalah mobil adventure, mobil petualang ya, bisa untuk petualang, jadi bagasi dibikin banyak, dibikin luas biar bisa bawa barang bawaan yang lebih banyak untuk kalian beradventure pakai Suzuki Sidekick. Karena kalau pakai Vitara kan masih mahal ya, masih pasaran itu masih di 70-an juta. Tapi kalau Sidekick yang kondisinya istimewa itu pasti di 50-an. 40-50-an gitu. Nah, kita lihat di bagian mesin sekarang. Kalau mesin ini halus, untuk tarikan mesin ada di bagian sini ya, jadi bukan di kanan. Oke, ini dia kondisi mesinnya, juga masih rapi. Ini botol-botol juga warnanya tidak banyak yang kotor kena apa debu. Ini semuanya masih rapi, bagus. Radiator tidak ada yang bocor, insya Allah. Mesin oli juga tidak ada yang bocor, insya Allah ya. Semoga saja, karena memang di sini mobilnya tuh terlihat kering sekali. Jadi tidak ada yang bocor, insya Allah. Semoga saja. Kalaupun ada, besok setelah kalian pemakaian beli ini ya wajar karena usia pemakaian. Tapi ini tidak ada yang bocor, masih kering sekali karena memang mobil tadi diparkir secara di sini dan tidak ada bekas oli netes. Ini yang netes adalah bekas ini nih, air hujan bocor, karena bocor karena barusan di sini juga terjadi hujan. Ya udah. Nah, untuk mobilnya ini kategori istimewa teman-teman. Sidekick tahun 96, Drag One. Ya, dan ini peleknya juga sudah cakep. Insya Allah mobilnya tinggal pakai. Lokasi ada di Jogja, jadi buat yang minat langsung aja cek mobil ini langsung di Hitam Putih Auto Gallery. Jalan Tempel Sayegan kilometer berapa ini? Kilometer 9. Langsung aja Hitam Putih Auto Gallery, searching di Google juga ada kalau nggak salah, di Google Maps, di Google Maps ya. Jadi ini yang sudah ready untuk Suzuki Sidekick, yang ready baru satu ini. Kalau untuk Verosa ini belum, ini masih perlu pembenahan. Besok kalau sudah ready bakalan kita review juga, bakalan saya review. Oke teman-teman, sementara itu dulu untuk review kali ini ya, Suzuki Sidekick Drag One. Kita mundurin lagi deh mobilnya. Di start gampang banget nih mobil. Audio hidup, AC juga hidup nih. AC dingin kalau ini. Volume tak kecilin ya, biar enggak copyright. Semua panel-panel di sini hidup.
masih engkol ya, karena ini sidekick. Kalau Escudo sudah power window, tapi kalau sidekick belum. Tapi ya nggak apa-apa, mobil tahun 90-an ya memang kita harus punya effort ekstra untuk naikkan kaca jendela. Oke teman-teman, jadi ini dia yang sudah ready ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Buat yang minat, langsung aja datang ke Hitam Putih Auto Gallery untuk cek mobil ini langsung secara kalian sendiri menilainya gimana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen.